saya kan ada tim kerja ya, masuk ke area sini, dan saya perkenalkan bawain rumah Aki Kusumo, dan kebetulan Aki Kusumo ada di luar, jadi kita sama teman-teman yang lain itu, bagaimana kalau kita coba, silahkan aja asal berani nggak kalian, ada apa-apanya ntar gitu. Kita kan udah ngobrol sama teman-teman yang lain ya, ada banyak lah teman, dan mereka siap katanya ayo kita coba gitu. Setelah dicoba, yang Mas Wahyu rasa ada yang buntutin gitu ya, itu Mas Wahyu doang atau teman-teman yang lain? Kan mainnya nggak berdua ya, nggak berdua ya? Itu yang terasa sama saya, mungkin masih di saya aja yang terlihat bahwa ada wujud saya yang udah nyampe di rumah gitu ya. Sedangkan saya masih dalam perjalanan setelah melakukan permainan itu. Sebelum permainan pun dijelaskan bahwa permainan ini bukan iseng-iseng buat kamu main, nanti kalau memang dia suka, ya ntar kami ikut ke rumah katanya. Dan ternyata beneran. Memang duluan dia ke rumah, udah duluan. Pengen coba lagi. Saya pakai baju itu, udah datang duluan ke rumah, seperti itu juga, nggak ada lepasnya. Nyampe rumah pun gak masuk, diem aja udah. Diem? Karena ntar takutnya yang di rumah malah jadi panik. Ya. Panik ya. Jadi saya mundur pelan-pelan, ya udah saya balik lagi ke Mang kesini. Ke Kusumo ya? Iya, nemuin lagi Aki kesini ya. Oke. Karena kalau saya mungkin masuk, nanti ada dua kan sama... Malah panik ya? Jadi memang reaksinya hanya diam, kemudian balik lagi ke Kusumo untuk dikeluarin ya. Yang datang waktu itu mungkin udah suka sama saya, makanya dia duluan pulang ke rumah. Tapi wujudnya menyerupai Mas Wahyu. Iya, saya pakai baju itu, pakai topi juga, pakai seperti itulah, seperti saya pergi dari rumah.